She broke my arm! My arm! Go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy and blessings of Allah be with you. Hi everyone, welcome back to Magdalena English. It's me, Magdalena, and today we'll be learning about pronoun, part 2. If you haven't watched the part 1, you can click the link above. Because today, we'll be learning about possessive adjectives and possessive pronouns. Nah, jadi pada dasarnya, possessive adjective sama possessive pronouns itu sama-sama digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Nah, sebelum kita lihat apa bedanya, kita lihat dulu anggota dari possessive adjectives. Yang pertama ada my, saya, your, kamu, their, mereka, our, kami atau kita, her, dia perempuan, his, dia laki-laki, dan its untuk yang selain manusia. Nah, possessive adjectives ini digunakan untuk menyatakan kepemilikan dan biasanya diikuti oleh kata benda yang dimilikinya. Contohnya, my friend, temanku, your car, mobilmu, their books, buku mereka, our class, kelas kita, dan lain-lain. Nah, apa bedanya dengan possessive pronouns? Possessive pronouns itu juga menyatakan kepemilikan, tapi kita tidak perlu menuliskan kata benda di belakangnya. Jadi cukup satu saja, satu kata saja. Contohnya, mine milikku, yours milikmu, theirs milik mereka, ours milik kami atau kita, hers milik dia perempuan, his milik dia laki-laki, dan untuk selain manusia itu kita jarang menggunakannya. Nah, jika kita menyebutkan mine atau yours begitu, milikku atau milikmu, berarti di sini kita tidak perlu menuliskan lagi kata bendanya apa, karena benda yang dimaksud sudah sama-sama diketahui oleh si pembicara dan lawan bicara. Oke, kita masuk ke contoh possessive adjectives. Yang pertama ada, Bobby is my brother. Bobby adalah saudara laki-lakiku. Nah, my adalah possessive adjectives-nya, kemudian diikuti oleh benda yang dimilikinya, yaitu brother. Dan ingat, possessive adjectives itu selalu berada di depan kata benda yang dimilikinya. Next, you are not his friend. Kamu bukan temannya. Nah, di sini temannya itu laki-laki ya, jadi his friend. Possessive adjectives-nya di depan. Kemudian, this is not your cake. Ini bukan kuemu. Jadi, kamunya dulu, baru benda yang dimilikinya. This is not your cake. Next, ada their songs are really good. Lagu-lagu mereka sangat bagus. Jadi, merekanya dulu, baru apa yang dimilikinya. Kemudian, our English teacher is Mr. Harrington. English teacher, guru bahasa Inggris kita adalah Pak Harrington. Jadi, our-nya dulu, baru English teacher-nya. Kemudian, ada look at that giraffe. Its neck is so long. Lihat jerapah itu. Lehernya sangat panjang. Jadi, its adalah untuk selain manusia dan jubahnya satu. Jadi, its neck adalah lehernya. Begitu. Possessive adjectives-nya dulu yang disebutkan. Nah, bagaimana dengan possessive pronouns? Apa sih bedanya dengan possessive adjectives? Nah, mari kita lihat. This bag is my bag, not your bag. Tas ini adalah tasku, bukan tasmu. Sebenarnya ini benar secara tata bahasa, tapi akan terdengar aneh jika kata tas, bag, itu kita ulang-ulang terus sampai 3 kali seperti ini. Sebenarnya cukup 1 kali saja. Nah, bisa kita singkat menggunakan possessive pronouns yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yaitu jadinya, this bag is mine, not yours. Tas ini milikku, bukan milikmu. Gitu. Jadi penyebutan tas itu cukup sekali saja di awal. Ketika kita menyebutkan mine, milikku, atau yours, milikmu, kita sama lawan bicara kita itu sudah sama-sama tahu benda apa yang dimaksud sebagai milikku dan milikmu. Next, these are his glasses, not her glasses. Bisa disingkat menjadi these are his glasses, not hers. Begitu, jadi glassesnya sekali saja. Kacamata ini milik dia laki-laki, bukan milik dia perempuan. Next, this is not your cake, it is their cake. This is not your cake,
It's theirs. Jadi cake-nya itu karena sudah disebutkan, berarti kita bisa saja bilang begini, ini bukan kuemu, ini milik mereka. Ketika kita menyebutkan mereka, berarti kita sudah tahu benda apa yang dimiliki oleh mereka itu, which is a cake. Next, whose bike is this? It's mine. Sepeda siapa ini? Ini milikku. Nah, kita sebutkan mine karena kita sudah tahu benda apa yang ditanya. Is that your bike? No, it's Mike's. Apakah itu sepedamu? Bukan, itu milik Mike. This pen looks like mine. Yes, that's yours. Pena ini terlihat seperti milikku. Ya, itu memang milikmu. That's yours. Ah! She broke my arm! My arm! Go. Let's get out of here! Let's go! Go! Yeah, that's right! You better run! She's our friend and she's crazy! That's the end of our lesson today. Let's say Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Praises be to Allah.